Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat nirmana garis dengan pensil. Untuk medianya bisa menggunakan apa saja, bisa kertas HPS, kertas gambar, ataupun pada buku tulis kalian bisa juga. Kali ini saya menggunakan HPS warna biru muda. Pertama, kita buat garis persegi sama sisi. Saya menggunakan ukuran 21,5 cm x 21,5 cm menyesuaikan lebar HPS-nya. Kemudian, kita buat seperti ini. Di dalamnya membuat garis saling bersilangan. Kemudian membuat belah ketupat di dalamnya. Garis yang menyilang di dalam belah ketupat kita hapus. Setelah jadi seperti ini, kita berikan garis-garis di sekeliling belah ketupat atau di luarnya. Garis-garisnya saling tegak lurus, usahakan jaraknya sama dengan garis yang lain. Setelah itu, kita bikin garis lagi di dalam belah ketupatnya, seperti ini. Kalau sudah selesai, tinggal kita warnai. Bisa menggunakan spidol, pensil warna, krayon, ataupun alat warna yang lain. Kalau saya menggunakan pensil saja. Warnanya seperti ini, saling bersilangan. Jadi jangan semua diwarnai, harus ada warna yang dilewati, harus ada yang dikosongkan. Ikuti caranya seperti ini.
warna garis telah selesai kita buat. Mudah sekali, bukan? Saya harap kalian mengerti cara pembuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.